Pemberangkatan 450 prajurit TNI dari Batalion Infantry Raider 700 Wira Yuda Sakti ini digelar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Jalan Penghibur Makassar. Para prajurit ini diberangkatkan ke Papua menggunakan KRI Banda Aceh 593. Mereka akan bertugas untuk melakukan pengamanan di wilayah perbatasan Papua. Rencananya prajurit TNI ini akan berada di sana selama 6 bulan ke depan. Pasukan Unit Raider 700 itu jumlahnya 450. Nah, mereka bertugas di sana sebenarnya waktuannya adalah 6 bulan. Ya. 6 bulan mereka melakukan pengamanan di perbatasan. Ya. Jadi itu kira-kira tugas pokoknya itu ya. Dia Satgas Mobile. Laskar Mobile itu artinya berkeliling tidak statis. Mereka diberikan